يا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وإلى حضرة جميع رواة الحديث الذين ذكروا أسماء هذا الكتاب رضي الله عنهم بسم الله الرحمن الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Lima krono opo tos wiji-wiji tah sudu hasud sapa sira akho ka ing kanca ira fa in kana mengkalamun ana sapa allazi wa silai ladzi a'tahu kang wis paring ing allazi subhanallahu Gusti Allah oleh diparingi li karomati krono mulyani alladzi krono oleh mulia akene Allah alaihi ngatese alladzi falima mongko krono apa to siji-siji tasudu hasad sapa sirman ing wong sliman akramahu kang mulyakan wa iman subhanallahu ta'ala kustala ta'ala anu saking iman wa ingkana lan anu sopa malamun anu sopa manani kuli khairi dhalika krono saliani mengkono mengkono karomatihi falayam bagi mengkono prayuko apa antah sudayin tuhasan sopa siruman ing wong sileman masyiruhu kang utawi nggon baline maniku lan nari marang neraka. Hasan Basri mengatakan, wahai Ibnu Adam, kenapa kamu hasud dengan teman kamu? Kalau teman kamu diberi nikmat oleh Allah, itu karena memang Allah memuliakan orang tadi. Kenapa kamu harus hasud kepada orang yang dimuliakan oleh Allah? Kalau orang tadi diberi nikmat oleh Allah, bukan karena Allah memuliakannya, tetapi karena memang istidraj. Ngapain kamu hasud dengan orang yang nanti kembalinya akan ke neraka? Ya, cara Jawa ini, ojo hasud kowe. Mergo nek kowe hasud karo wong, umpama sik dihasudi karo kowe iki jebule le diparingi nikmat karo Gusti Allah, mergo saking mulyane wong mau munggo Gusti Allah. Mergo munggo Gusti Allah wong iku njur mulya njuk diparingi nikmat. Ya. Lah nek umpama wong mau wong sing kaya ngono kuwi njur kowe hasud, berarti kowe menghasud karo wong sing dimulyakke Gusti Allah. Ndak bener itu. Lah nek wong sing diparingi nikmat jebul wong sing dibendoni Gusti Allah, lan ngapain kowe hasud karo wong sing dibendoni Gusti Allah sik mengko-mengko ni bali nareng neraka. Artinya bahwa dari kemarin dijelaskan dipandang dari sudut apapun yang namanya hasud itu ndak ada yang menguntungkan.
Ini yang diri kita, kita ini harus memahami ini. Ada lagi dalam dawuh lain, al-hasud la yasud. Orang yang hasud itu tidak akan menjadi pimpinan. Ada lagi penjelasan, orang yang hasud itu tidak akan mendapatkan nikmat seperti orang yang dihasudi. Misalnya ada orang diberi rezeki banyak, kemudian hasud ke orang tersebut, ini yang hasud tidak akan diberi rezeki seperti yang dihasudi. Ya, jadi sekali lagi, hasud dilihat dari sisi manapun tidak ada yang menguntungkan, duniawinya ataupun ukhrawinya. Wasani utai kang kaping pindai kalki biru ku mede, penyakit hati yang kedua adalah takabur ku mede, sombong. Fahuwa mengkotawi al-kibri ku ta'adhumun ngeroso agung yang syaukan cukul apa ta'adhuman ru'yati syahsi saking oleh ningali ni wong suwici ningali nafsu ing awadi wini syahas dan tinggali fauko khiri ing sanduri liyani syahas. Yang kedua, takabur. Takabur itu apa? Ta'adhuman, merasa lebih agung, merasa lebih besar. Yang merasa lebih besarnya ini tumbuh dari akibat seseorang melihat dirinya sendiri itu di atas orang lain, merasa bahwa dirinya melebihi orang lain, padahal kenyataannya belum tentu. Wong umpomo benar-benar dirinya itu melampaui, melebihi orang lain, itu saja kita tidak boleh sombong. Ya, bahwa kita bercerita dengan orang lain, kekayaan kita melebihi fulan, kenikmatan kita melebihi fulan, fulan, fulan. Boleh bercerita karena memang ada dasar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan kenikmatan Tuhanmu ceritakanlah. Jadi menceritakan nikmat yang Allah berikan itu bagian daripada menjalankan perintah Allah. Tapi hati-hati, hati-hatinya gimana? Satu, ketika mau bercerita tentang nikmat kepada orang lain, hatinya harus ditata dengan baik. Jangan sampai riya, jangan sampai takabur. Setelah ditata hatinya tidak riya, tidak takabur, masih juga harus bercerita dengan orang yang tepat. Ya, harus bercerita dengan orang yang tepat. Kalau bercerita dengan orang yang hasud dengan kita, nanti orang yang hasud itu tambah hasudnya. Kalau kita bercerita tentang kenikmatan dengan orang yang sedang menderita, nanti salah-salah terima, salah-salah tompo, ndarani ngejek. Jadi harus tepat kita cerita dengan siapa. Qala ngendika sapa Gusti Allah Taala sasrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sasrifu bakal ngengoaken sapa ingsun an ayati saking biro-biro tondo-tondo kekuasaan ingsun alladzina ing wake sira ladzina yatakabbaruna kang padha kumedhi sapa ladzina fil ardi dalam bumi bighairil haqq kelan tanpa hak.
mengkola langan dikasopan Nabi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yadkhulu raman jengal jannata yang swarga sapa man wong sineman kanakan ono ana iku fi qalbi dalam atine man apa mithqalu habatin sabobote wiji minal kibri saking sifat gumedir wa muslimun. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dari takabur. Ada sebesar biji dari takabur, tidak masuk surga orang itu. Na'udzubillah. Rawahu ngeriwayatakan hu ing hadis sapa muslimun man muslim. Wong kila lantun ucapakan apa sing kila lai takabur ora kumedi sapa illa kullu wadiin kecepo saben-saben wong kang asor wala yang tawadha ulan orang tawadha sapa illa kullu rafiin kecepo saben-saben wong kang luhur derajate. Tidak ada orang yang takabur kecuali orang itu adalah orang yang remeh, dan tidak ada orang yang tawadhu kecuali orang tadi yang tinggi derajatnya. Wa'lam ngerti ya sahabat sirana al-kibrat maksudnya kumede iku awalu maksiatin termasuk awal-awale maksiat usia kang tenturakane sapa Allah Gusti Allah biya kelawan maksiat. Awal Allah didurhakai, sekali lagi, awal Allah didurhakai dengan maksiat itu adalah maksiat berupa takabur, yaitu ketika si iblis diperintah sujud kepada Adam tidak mau. Bahkan kalau dipelajari dirunut lagi, takabur itu timbul karena si iblis sombong, merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada Adam. Wa'lam lan ngerti ya sawis sekolah ngerti kesebalau ta'ala kustarau ta'ala wa'idhikulna lil malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar faman takabar. Wa ilkul nalan in dalam semangsa yang ucap sapa yang sun ngendika sapa yang sun dalam malaikat yang marang malaikat usjudu sujud sapa siraka bili Adam marang Adam. Sujudlah wahai makhluk-makhluk, sujudlah wahai malaikat kepada Adam. Fasajadu mengkonyo pada sujud sapa malaikat illa iblis gejoba iblis aba mbangkang sapa iblis wastakbara lan kumede sapa iblis. Ya, ketika Allah perintahkan makhluk malaikat, malaikat supaya sujud karo Adam, kabeh do sujud kejaba iblis. Iblis itu aba wastakbar, membangkang, diikuti dengan gumedi. Wong kuwi nek membangkang iki biasane sifatnya diikuti dengan sifat gumedi. Nganti wani mbangkang berarti otomatis dia ketemplean sifat gumedi. Mulane ana santri didawuhi karo guru kok membangkang, itu artinya dhewe wis gumedi karo guru. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab wong bisa nembangkan mergo gumedi. Karena ana rasa gumedi njur bangkang. Ora mungkin wong nek duweni rasa manut kok duweni tawaduk kok gelem bangkang ora gelem. Ya ora ana wong sing tawaduk kok mbangkang iki ora ana.
nek membangkang dalam satu hal berarti dia takabur dalam satu hal tadi. Qala ngendika bismillahirrahmanirrahim au faman mungko tawis sing sapa ing takabbaro lamun takabur sapa man au sakam ko parek apa yusyarika nyekutoni sapa man iblis ing iblis nyekutoni iblis piopo badi tertin dalam tenta trap dalam tik in dalam siksanin den tolak wal bu'dilan adu wal azabilan sikso alladzi yu'adzab silaila dila akhira kang ora ono jinisi akhiri kemajul lahu kadu yu'adzab fala yu'manu mengkora din sendosani sebuah aliman min su'il khatimati na'udzubillah saking su'il khatimah wal ayadhu tayinun kabarukso min su'il khatimah iku billahi kalan pusti Allah. Orang kalau sudah takabur nyaris orang tadi akan menjadi apa namanya teman setan, teman iblis dalam siksaan di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik, yang siksanya itu tidak ada akhir. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus hati-hati. Wasalitu dekating teluniku alus bojo bawa dejo biku takaburun samyu takabur ya sulukan berhasil takabur fil batirin dalam batine minta hayyulika male saking ngento-ngento sempurna menghayal kesempurnaan fi ilmin in dalam ilmu awamal itu amal ya. Yang namanya ujub itu adalah seseorang menghayal kesempurnaan dirinya dalam hal ilmu atau perbuatan. Wa fusira lan tafsir apa ujub itu nalai malibana kelawan teman setuhune ujub iku istidza menikmati milang-milang aku nikmat warukunilan condong ilayah marang nikmat ma'anisan yang dofatiha syaratane lali nyendeke nikmat ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Ada yang nafsiri bahwa yang namanya ujub itu adalah istidha menikmat warukun ilaiha ya, menganggap nikmatnya besar dan condong kepada nikmat itu tapi lupa dengan siapa yang memberi nikmat, lupa kepada Allah. Orang dagang misalnya sukses dagangnya, iya aku lo dagangnya sukses ya, dia merasa sukses dagangnya karena teori-teori dan usaha-usaha yang dia lakukan, bukan tidak merasakan bahwa itu sebagai sebuah anugerah dari Allah. Wah, sampean itu anugerah Gusti Allah yo. Oh, aku kuwi lih saks kaya ngene iki. Yo pancen aku ki mempeng kok. Lah aku ki pancen ikhtiare tenanan, teorine yo tak nggo tenanan kuwi. Ora mergo anugerah Gusti Allah, aku ora kuwi. Nah orang nyambut gawe itu duit lah gue anugerah. Nah itu salah memahami nikmat. Itu juga bagian daripada sombong dengan Allah. Ini orang yang semacam itu na'udzubillah biasanya nikmatnya akan cepat hilang. Qala ngendika sapa nabi kanya nabi sallallahu alaihi wasallam tsalatsun utai perkara telu iku mulikatun pira-pira perkara kang ngrusakake sukhun siji mendit mutaun kang den nut wahawan lan hawa to kepenginan mutabaun kang den nut wa ijabul mar'i lan oleh ujube wong suci binafsi kelawan awade mar'i
rawahu at-Tabraniyyu wal Bazzar wal Baihaqiyyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ada tiga hal menjadi penyebab orang itu celaka. Satu, sukhun mutok, ya, rasa medit sik diikuti. Jadi begini, setiap orang itu sesungguhnya di dalam hatinya ada bibit-bibit bakhil. Buktinya apa? Buktinya setiap manusia itu ketika harus memberikan sesuatu itu di dalam hati kadang timbul rasa eman-eman. Nah, rasa eman-eman ikulah namanya bibit-bibit bakhil. Itu memang sengaja oleh Allah diberi bibit-bibit semacam itu, diberi rasa semacam itu sebagai ujian. Kalau rasa eman-eman itu dilawan tetap sedekah, maka rasa eman-eman itulah yang menyebabkan mendapat pahala. Semakin eman-eman ngetok ke sodako tapi dipaksa tetap ngetok ke soyo gede ganjarani. Mula ana dawuh, sodako sing kaya apa sing gede ganjarani? Sodako sing gede ganjarani iku sodako nyodako ke apa lan sepiro sesuatu sing paling eman-eman. Maka rasa eman-eman itu sebagai ujian agar dapat pahala, agar dilawan rasa eman-eman tadi kemudian nanti dapat pahala. Nah, kalau rasa eman-eman itu diikuti, arep sedekah duweni rasa eman-eman, njuk akhire ora sida sedekah. Ikulah yang namanya medit beneran, bukan bibit lagi, meditnya sudah tumbuh. Itu yang menyebabkan orang itu rusak, ya, menyebabkan orang itu rusak, celaka. Wahawan mutaba dan nafsu yang terus-terusan diikuti. Allah subhanahu wa ta'ala memberi manusia nafsu, hawa nafsu itu ya seperti tadi, untuk dilawan bukan untuk diikuti. Kalau hawa nafsu yang ada dalam diri kita, kita kendalikan, kita lawan, menjadi pahala. Tapi kalau hawa nafsu kita, kita ikuti, menjadi celaka. Ya, maka wali bisa jadi wali itu karena memang kemampuan menahan dirinya itu kuat. Semakin tinggi itu derajat wali, semakin tinggi menahan nafsu. Kemudian wa ijabul mar'i binafsi, sombong, ujub dengan dirinya sendiri, itu juga penyebab utama orang menjadi celaka. Warabi utawi kang kaping papat iku al bakhlu, al bukhlu bakhil. Wallahu alam. Fatihah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.